Pasca gagalnya proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, antara penggugat Sharif Hasyah dan tergugat Ipan Wirata dan Karyani, dalam perkara peminjaman duit sebesar 3,5 miliar rupiah. Perkara tersebut dilanjutkan ke dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi. Senin 6 Desember 2021 siang hari, sidang lanjutan digelar di Ruang Siginjai, Pengadilan Negeri Jambi. Sidang dipimpin oleh Hakim Romi dan dua hakim anggota, serta diikuti oleh para kuasa hukum, penggugat dan tergugat. Gagalnya proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak antara penggugat Sharif Hasyah dan tergugat Ipan Wirata dan Karyani dalam perkara peminjaman duit sebesar 3,5 miliar rupiah. Perkara tersebut dilanjutkan ke dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi. Kuasa hukum penggugat Sharif Hasyah Sertiansyah menegaskan pihaknya dalam persidangan dengan agenda laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan yang akan dijawab oleh para tergugat secara ekor pada tanggal 13 Desember mendatang. Sebelumnya buntut dari tahap mediasi perkara peminjaman duit sebesar 3,5 miliar tersebut dari penggugat Sharif Hasyah terhadap tergugat 1 Ipan Wirata dan tergugat 2 Karyani setelah berjalan selama 3 pekan berakhir gagal. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, para pihak itu diwajibkan untuk hadir dalam hal iko penggugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Iqbal, Cek TV, Ngabari.